lah kerja macam kali tukar satu pun nak pengaruh pun mah. Dok. Nice ke dok nice sebab hello, welcome back to my YouTube channel Muzafi. Zaz. Okay guys, so untuk video kali ni geng, part 3 geng. Jadi aku nak pergi nak pergi hantar pasang geng alloy tu lah yang aku cakap tu. So aku geng tu aku nak pasang lagi lah. Jadi aku bawang tidur ni, mandi-mandi, siap-siap gerah-gerah. Kita nak pergi awal-awal sebab nak siapkan gerah. Jadi yang ni yang untuk pasang lidi dekat bawang tu aku dah tunjuk kan. Aku dah tunjuk sebab aku pasang kat kedai, aku pasang kat rumah. Jadi nak tunjuk pun sebab nanti aku nak pergi line. Aku kata tu aku pergi line lalu. Jadi aku pun tinggailah geng apa lidi bawang apa aku beli apa panggil. Yang belum tengok lagi aku pasang jap. Okay, yang korang yang belum tengok lagi aku pasang geng ni geng boleh tengok eh. Lepas tu yang aku cabut geng wanita pun tengok juga. Ha. Kita ajak Isyak teman kita. Dia tahu dekat kedai dekat je kan dengan aku. Satu lidi pun aku beli. Ada aku juga buat video nanti. Untuk pasang lah aku buat geng. Yang pasang dekat motor ni geng nanti aku atur kedai lagi aku dah buat lah. Jadi aku pasang dekat motor nanti aku akan buat video. Nice ke dok nice. Nah, kita omot. Tangan aku cakap depan je. Tengok tepi tangan aku tu. Aduh geng. Jadi aku pun malah nak lambat. Cuma kita buat penutup awal depan, intro depan kira ni. Jadi aku nak gatuh dulu bong pun ada leka dah. Bong ada leka dah. So aku nak gerak dulu lah. Sekarang ni pukul 12. Tak awal pukul apa siap. Tapi aku dah memang dah pasang hari ni kan. Memang dah dah. Jadi kita sambung untuk esok pula. Gana ke gana lah. Tengok lah. So let's go. Hei. Yeah, let's go. Okay guys, ada ayat salah ah. Sebab tadi kita nak sambung dekat video yang aku pergi hantar geng tu. So aku nak pergi ambil sekarang ni pukul dalam 5 petang ah, 5 petang. Kita hantar ni pukul 12. Ha, dok silap aku pukul 12. So aku nak pergi ambil pula orang aku tu geng. Ha, jadi aku dok buat hari ni kok pasang video tu geng. Pasang dekat motor tu. Jadi aku dah buat video untuk hari ni. Kita buat tengok lah, tengok esok-esok lusa begitulah. Begitu kira. So kita tunggu Abang Isyak kita backy-backy dulu. Lepas tu kita gerak geng. Gerak. Ni bukan vlog pun geng. Kira nak jadi ke vlog juga lah. Begitu. So aku nak pergi ambil dulu. Tengok nice ke nice. Sebab lidi baru beli. Bom-bom asal juga. Nanti aku cerita gana-gana lagi. So kita ambil dulu. Let's go. Hey guys, so kita gerak dulu geng ke kedai tu eh. Buat vlog sikit bawah. Kita naik dua orang geng. Duduk di sini ah. Ketak doi.
Siap eh? Siap eh? Siap ya. Okey. Ayo, esok loi. Dah siap lagi kan tu? Tu. Bukannya janganlah kerja macam kali tukar satu pun nak pengaruh apa mu. Berapa? 45. Okey, jual. Terima kasih. Ambilkan gagal-gagal. Mantul. Wah, nari ya. Okay guys, so lepas daripada balik tadi kan, so ni lah, ni lah hasil yang kita tepek-tepek pada geng ni kan. Oh, cantik juga tapi dia gelembung kan geng. Lepas tepek jadi tepi ni dok lekat stiker kan. Haa, jadi korang tengok kan, nice ke dok, nice ke dok nice. Sebab geng ni apa panggil, stiker gang dia tak dok tuan eh. Walaupun kita panaskan apa panggil head raya pun dia jadi dok tu juga. Ha, cantik ke tak cantik kan? Ha, nanti kita masuk dekat motor pula kan. Tapi kita tunggu next video ke next, bukan next video. Sebab nanti kita akan sambung juga dekat apa panggil, dekat video ni. Cuma kita akan sambung juga. So korang stay tune untuk aku pergi ride ke nanti. So aku tak tahu jadi dok pergi ride nanti kan. Ha, jadi korang stay tune lah untuk pasang geng dekat motor, eh dekat, oh betul lah, pasang geng dekat motor Honda Beat tu kan. Haa, korang stay tune je lah, tengok masuk ke dock. Sebab motor tu warna merah kan, jadi masuk lah sikit dengan apa panggil, dengan geng ni. Sebab geng ni apa aku beli stiker ni kan, sebab apa panggil, dekat bika-bika tepi-tepi ni banyak calar, jadi aku belilah stiker kan. Haa, mantul tak mantul kan, mantul tak mantul. Ah, ini Abang Syak tengah berkobek. Dia buat apa tu? Buat apa tu, Jak? Layan malulah. Dekat story ada, dekat YouTube tak nak. So, kalau stay tune untuk aku pasang ring dekat motor ni, malas nak cakap banyak. Nanti panjang pula video laginya. So, begitulah ceritanya. Cantik boh, cantik boh. Lidi baru. Bong je lah dok baru kali dok. So, tunggu di next video. Okay guys, let's go. Okay guys, so sambung pada video untuk tengok macam mana nice ke dok nice pada motor Honda Beat aku kan. So ada pertemanan di belakang. Jadi korang nak tengok ke dok macam mana, comel ke dok comel. Tapi masa nak pasang tu kan memang banyak masalah dekat geng ni geng. Tapi aku dok tunjuk video yang aku pasang tu, macam ke pasang dekat motor. Aku minta maaf banyak. Aku cakap hari tu nak pasang nak buat video dekat masa dekat motor, tapi aku dah buat. So aku nak minta maaf lah banyak-banyak. Sebab kenapa aku dah buat? Sebab ada lah tu body tu, tak boleh nak kebohan benda tu. Jadi kita nak tunjuk sikit macam mana nice ke dok nice, masuk ke dok dengan motor, dengan warna apa semua lah. Jadi aku pun kan nak kebohan dengar. Aku nak minta maaf je dekat video kali ni geng. Macam ke orang tertunggu-tunggu lah nak, apa panggil, nak tengok video yang aku apa pasang dekat motor tu geng. Jadi aku nak minta maaf tu je lah. So macam ke kita buat lambat-lambat video ni, jadi panjang pula lagi. So awak pun nak tengok. Okay. Okay guys, so macam ni lah apa panggil, menampakkan begitu. Cantik ke dok, cantik kan geng. Begitu mesti masuk oh, sebab apa panggil geng alloy ni, alloy oh, memang alloy. Stiker ni geng, stiker ni dia nak buat jadi lekat ni memang susah sikit kan. Tengok ni ditimbu-timbu,
Tengok dia timbu. Dia tak masa dia tak lekat macam yang ni. Ha, tengok yang ni lekat kan. Tapi yang ni dia timbu. Apa timbu tu? Ha, payah, memang payah lah, sebab gang dia memang apa cakap kurang melekat gitu. Yang belakang pun sama juga kan. Yang belakang. Ha, dia hidup tu. Apa panggil? Dok lekat di ring. Ada yang lekat, ada yang dok lekat. Jadi ha, tapi dok nampak mana kan dah jauh. Aku tengok lagi comel dia kali dok lekat. Kali lekat ni nampak lekok-lekok itu. Tuduh kan. Jadi macam ni lah. Nice. Cantik geng. Sebab apa panggil ring warna merah. Ada corak-corak putih. Masa gerak tadi sebab strike on the beat ni pun ada warna putih, warna merah. Jadi masuk dengan ring sama tu. Dia ada warna hitam kan. Stiker ni aku, nanti aku letak dekat link apa panggil, link YouTube aku. Ha, murah je kan. Sekali Ngepoh ada dalam 15-18 gitu lah. Dekat-dekat tu. Ha, dia banyak design kan. Dia ada warna biru, warna hitam ada, warna purple ada. Banyak pilihan. Ha, kalau tak mampu nak beli Elo Rossi original, beli yang ni pun jadi dah. Comel dah masuk kan. Oh, masuk ke tak? Ha, masuk dah kan. Ha, jadi korang layan je lah video untuk apa panggil, aku buat video apa panggil, cinematic ke benda panggil. Ha, cinematic gang. Buat pening pula ni. Jadi tengok je lah video aku macam ni. Let's go. Okay guys, so video aku nak sampai dekat sini lah. Nak habis dekat sini je lah. Sebab video pun dah terlalu panjang. Macam dah tu lah, dah menarik mana untuk video ni. Tapi video-video yang akan datang nanti aku akan buat lagi gempak lah, atau gitu je. Ha, sebab video ni macam ke kurang orang kata. Ha, tapi nak kata nice tu memang nice lah bagi aku. Masuk dengan motor. Ha, masuk lah. Warna merah tu capur warna putih-putih sikit. Capur dengan strike pula warna putih. Lagi masuk geng. Ha, jadi aku pun tak tahu lagi nak cakap benda. Video pun dah terlalu panjang sangat. So jumpa di next video yang akan datang yang lebih menarik lagi. See you di next video. Assalamualaikum and ciao. Bye ke dia? Bye.